masjid kiblatnya telah dibetulkan di bahagian dalam. Sengit ke kiri sikit. Bahagian belakang masjid tidak letak tanda beritahu ada perubahan kiblat. Bila hari Jumaat orang semayang di luar salah kiblat, apa yang patut dilakukan? Kita kena beritahu makluman. Kita kalau ada surah salah kiblat, kita betul jadi betul. Cara nak we betul dia tu pemberitahuan. Kalau zaman dulu orang beritahu. Zaman ni orang tak beritahu, tak apa dah, roboh orang masjid. Orang faham dah. Orang atur orang masjid tu, atur mihrab, atur mimbar, orang faham dah. Ada lari sikit. Ha, cuma kalau kita beritahu lebih baik. Tapi kalau kita buat dalam saja, luar kita tak buat, nyanyi orang duduk luar. Dia semayang salah. Kerana dia orang luar. Kalau dia orang sini juga, orang patah masjid tersebut, dia tahu dah. Kalau orang luar, salah. Ha, maka kita sebenarnya wajib memberitahu. Kerana syaddu zara'in itu wajib. Menjaga daripada kerosakan. Kerana apa? Kerana orang duduk faham, tengok bodi masjid ikut straight dah. Rupanya kena ke kiri sedikit atau kanan sedikit. Maka wajib pihak masjid kena letak tanda. Sekurang-kurang tanda, orang yang tak pernah datang, dia tahu arahnya yang betul di sini. Soalan seterusnya.